Buaya dengan panjang 4 meter jadi tontonan warga Konawe yang tampak santai. Berikut ini geger video viral buaya 4 meter jadi tontonan warga di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bahkan puluhan warga berkumpul di tepi sungai untuk mengabadikan momen tersebut. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial. Sebuah akun anonim lokal @sultrahits, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, turut mengunggah video viral. Berbagai akun di media sosial turut mengunggahnya kembali di Facebook hingga grup WhatsApp. Dalam video viral, nampak seekor buaya tiba-tiba keluar dari sungai saat akan diberi makanan. Seorang warga membawa daging segar yang diikatkan pada kain putih. Daging ini memancing buaya tersebut untuk melahap habis dan memakannya. Tak hanya itu, puluhan warga berdiri di pinggir sungai menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Bahkan beberapa di antaranya merekam kejadian itu menggunakan kamera handphone. Meski terjadi di malam hari, tak membuat para warga takut berada dengan jarak dekat dengan buaya. Diketahui, peristiwa ini terjadi di penyeberangan rakit Sungai Konaweha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kemunculan buaya ini terjadi di kawasan penyeberangan Lalonggaluku, Laosu, Kecamatan Bondoala, Konawe, Sultra. Bukannya takut, warga malah menjadikan buaya itu sebagai tontonan dengan cara memberi makan buaya tersebut, tulis keterangan unggahan akun Instagram @sultrahits. Netizen pun turut memberikan komentar beragam dalam unggahan video viral itu.